satu persatu masyarakat Desa Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, mendatangi kantor Balai Desa Kalimaro akhir pekan ini. Mereka datang ke Balai Desa untuk menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. BLT yang bersumber dari dana desa yang belum lama dicairkan itu diperuntukkan untuk 90 warga khususnya lansia. Kuo Desa Kalimaro Rohmat Hidayat, dirinya berusaha bersikap adil dan merata pada masyarakat desa. Sehingga penyaluran BLT DD berupa yang tunai 300 ribu pun harus benar-benar disortir siapa yang menjadi prioritas. Sehingga di tahap satu ini, pihaknya fokus pada lansia dan Kuo pun menekankan tidak ada potongan sama sekali pada penyaluran BLT ini. Juga atas dasar respon daripada masyarakat kali karena Kalimaro itu masih akeh banyak mengoli bantuan di antara bantuan PKH dan BPNT. Dari itu pemerintah Kalimaro supaya sifatnya adil dan makmur. Adil dan arti masyarakat semua kebagian bantuan dari dana desa. Sementara Kuo berharap pada pemerintah untuk tidak memangkas anggaran desa, lantaran masih banyak masyarakat yang tidak pernah tersentuh bantuan dari manapun. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.